Oke, okay, ya. Kita mau ngebongkar yang keinginannya si Enci nih. Ini sport sneaker ya. Nah, Enci jualannya di Jakarta mana, Ci? Barat. Jakarta Barat ya, di Kebun apa? Jeruk. Kebun Jeruk ya. Nah, ini sport sneaker yang gue buka nih ya. Silakan. Pieces kecilnya banyak sih, banyak. Nah, coba kita lihat, pandang pelan-pelan. Kalau sani, nah ini carry, itu ya, carry. Ini sneaker ya? Sport sneaker. Sport sneaker. Nah gitu carry. Nah, ini carry apa ini? Mesir. Egypt. Wah, ini ada kunci. Tuh ya. Ada Gucci. Gucci. Ci, ini kayaknya kok semangat sekali ya buat berbisnis second hand ini. Bagaimana Ci, ceritanya ini, Ci? Ceritanya dari mulai iseng jadi ketagihan. Oh. Jadi ketagihan ya. Iya. Awalnya iseng ya. Nah, hasilnya memuaskan. Oh, jadi kita buat yang di sana kalau pengen coba-coba datang ke sini. Nah, alhamdulillah tuh ya. Jangan ragu. Jangan ragu. Perempuan aja semangat. Semangat. Nah, masa cowok kalah gitu. Masa ya. Cowok kalah, oh, bener juga ya. Keyakinannya gede perempuan. Di Singko juga mantep juga ya. Jangan sampai kalah cowok. Enci aja semangat tuh. Nah, kita liatin barangnya tuh. Nah, kita liatin tuh. Yang penting punya semangat gitu. Nah, yang penting semangat ya. Jangan kebanyakan nanya. Oh iya benar juga ya. Jangan kebanyakan nanya ya. Yang penting welcome-nya aja punya barang dulu. Ya kok ya. Kalau tanpa kita punya barang, payah. Action dulu. Kalau action cuma nanya doang, kapan dagang? 41. Iya, 42. No. Ya. Adidas. Nah, gua juga milih juga buat gua sendiri. Ya. Iya. Nah, mau kalah gua pilihin juga sendiri. Nah, gua pilih juga. Gua juga otot cuan juga. Nah, udah bosen baru dijual ya. Iya, tuh. Gua juga sama tuh. Gua pilih juga tuh. Nah, coba Ci, pilih pelan-pelan Ci. Siap. Nah. Oh, ada plastik kan baru tuh. Ada plastiknya juga, tuh. Masih hangat tuh. Berarti ini takut lecet. Lecet, ya, lihat tuh. Berarti bagus. Oh, Gucci. Coba buka, Teh. Gucci. Nah. Gucci darinya Gucci. Jadi yang pastinya kata Singko harus action-nya ada. Bos, mantap tuh. Gucci dalamnya tuh. Bodoh, berapa biji? Baru lagi bro. Baru gitu. Mantap ini. Wih, kunci bro. Satu. Sudah bro. Pas. Satu. Mantap tuh kuncinya tuh. Satu nggak bisa, abang. Satu. Nah, masuk sini. Nih, bang, kunci. Kunci lagi. Wah. Nah, taruh. Nah, gua bakal gua lelang-lelangin ya. Eh. Ada lagi, bos. Mantap. Kunci lagi. Kalian cat 40. 40 paling gede apa ini? Udah paling gede. Paling gede karena dia berniaga perempuan. Harus campur perempuan ya, juga. Campur enggak campur ya? Nah, tapi oke nih ya sport sneaker ya bang. Cakep. Cakep udah ini. Borong. Kemari. Ya.
gila om. Tuh 40. Apa enggak seneng tuh ngeliat-ngeliat barang kayak gini tuh. Ini onik bang. Onik, wuih. Pandai nincin nih. Kalau ini suka, taruh belakang. Matanya lihai. Bukan main dah. Kita ini harga keringetan kayak gini nih. Keringet dingin. Keringet dingin nih bang. Ya ginilah namanya barang second hand bang ya. Kalau abang pun kalau minat dalam satu bal harus tanggung resiko lah ya. Betul nggak? Betul. Ya Ci ya, kita ngebuka real ya kan. Pasti dalam sini bukannya semuanya mulus dan juga bukannya. Tapi ini mulus loh bang. Ini bagus-bagus loh. Kadang suka jackpot juga bang. Iya jackpotnya ada. Kadang-kadang kan orang, oh ada somplak sedikit. Ya pasti ada kan ya. Pasti ya kan ya. Namanya second ya. Tapi dikit lah ini. Bisa toleransi. Tuh, tampaknya tuh. Minus pemakaian wajar. Minus pemakaian namanya. Duda. 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 Oh gitu. Kan pasti ada bekas. Betul. Kalau laki duda, kalau cewek? Masa duda bekasnya apa cewek dong yang ada bekas. Gitu. Pandi bener simpul nih ngomongnya. Serem lah. Banyak Indonesia. Waduh. Bahaya. Nah, sepatu Nike kayaknya tuh ada tone Nike. Iya. Lari dari mertua. Lari dari kenyataan. Oh, bukan dari mertua. Enggak, dari kenyataan. Kalau Ci, kalau lari dari mertua bagaimana, Ci? Enggak pernah, mertua saya baik banget. Iya, betul. Ci, kalau lari dari mertua. Mantap tuh. Berapa nih? 46. 46. Baru kakinya gede. Barang. Apalagi orangnya nih. Jempolnya. Aduh. Ini boleh lah ini sport sneaker top-top lah ini. Onik. Onik bos, mantap lagi. Ini puma, bukan gambar. Ini bukan gambar kucing nih kok. Bukan. Oh, puma ini. Gambar ini macan harimau. Kira itu onik. Tuh, ya kan, bukan gambar kucing kan? Ada. Nah, ada juga di situ. Di suka tinggal ada. Begini juga. Begitu kali ya. Ende. Barang dan coklat, tampaknya masih segar-segar. Bagus banget. Ci, jadi seluruh Indonesia nih, biar kita barang second hand ini sampai orang puas gitu ya. Apa bagaimana? Sampai orang puas. Maksudnya gimana nih? Maksudnya puas. Apa tuh? Puas. Udah sampai puas lah dia milihnya. Oh, maksudnya milihnya. Iya, harganya kan ini, maksudnya terjangkau bener nih kok. Iya, terjangkau. Ya kan? Sangat terjangkau. Sangat terjangkau, satu pun. Ya namanya barang second ya kan, yang kita dompetnya pas-pasan. Boleh kita punya kan ya Ci ya? Iya. Kan gitu. Pengganteng, harus modal. Iya, jangan mahal-mahal ya Ci ya. Enggak mahal, gini mah. Coba dulu aja ditanya. Dicoba dulu lah ya. Coba dulu lah. Asik. Gak ragu deh kamu milih. Coba. Sebagian orang langsung gini. Wih, gede-gede gini. Ini kok pilih-pilih juga sih. Iya, emang size gede kan? Besar ini. Bal size gede. 5. Tuh, aku dapat segitu. Ada lagi. Ya inilah seperti kadang-kadang kok ya orang datang dari jauh-jauh kok ya kan. Om, kayak apa sih Bang Bajuri mau beli barangnya nih yang keinginan dia ya kan. Keinginannya kadang-kadang enggak ketemu juga. Kadang-kadang yang iseng-iseng kemari, kadang-kadang jumpa gitu kok. Bukannya semua yang diharapkan jadi pikiran dia ada kok. Sesuai ekspektasi. Iya, susah ekspektasi. Ekspektasi. Kamu susah-susah tuh kan? Ekspektasi. Tuh kan? Semuanya pada ekspektasi. Jadi IG saya apa bang? Perlop. Di ini apa?
di Jakarta Barat, Kebun Jeruk, Rorlok. Nah, apalagi kita ngomongnya gini lagi yang payah. Selamat beraktivitas. Itu lagi susah lagi tuh. Itu masih gampang, ekspektasi tadi coba. Ekspektasi. Susah dah. Kadang-kadang ngomong ya, bos, ayo kita selamat beraktivitas. Nah ini agak payah dikit. Nah yang penting lu paham dah omongannya dah. Iya kan kau ya beraktivitas. Kalau yang masih penasaran silakan datang. Nah silakan datang ya, yang dipilih, yang baru buat berniaga pemula, misalkan 10 piece boleh, ya kan gitu kan ya. Buat mencoba-coba lah ya, buat mencoba-coba. Yang penting barangnya sudah tersedia. Yang ada ya inilah yang kita punya. Kalau yang nggak ada kita cariin bakal nggak nemu. Betul kan ya? Iya, mau nyarinya di mana? Ini udah lengkap banget, masih nyari yang nggak ada gimana? Ya, iya, mau Jordan ada, ya kan? Nah, kita buat konten udah berapa ini? 11 menit. Cukup ya, udah 11 menit kita buat seperti ini, ya kan? Mudah-mudahan omongannya kita menyatu sampai Sabang sampai Merauke. Salam senusantara. Yang tadinya nggak kenal jadi kenal. Kenal jadi tahu. Jauh tahu. Yang tadi jauh jadi dekat. Gitu. Iya. Nggak kenal maka tak sayang. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Dan gitu. Nah, sin Cito aja tuh lagi semangat. Ya kan? Oke, yang kalian mau belajar, boleh DM ke Firlop di Kebun Jeruk. Di Kebun Jeruk ya kok ya? Iya. Siapa kok sebutinnya? Kadang Prelop DJ. Prelop DJ. Nah, Firlop DJ. Cari aja di Instagram. Nah, cari di IG pas nemu. Dia pun ada apa lo? Second branded. _ Garage. Di mana lagi tuh? Jakarta Timur. Jakarta Timur, Barat dan Timur. Ente? Enggak, Perorangan. Iya, gua tahu Jakarta mana lu? Jakarta Timur. Jakarta Timur sama Timur. Abang ini Bekasi, Bang ya? Ya, pasalnya gua Jakarta Selatan. Oh, Selatan. Oh, berarti komplit. Dari barat ke timur ke utara. Jakarta Tengah doang enggak ada ya? Memang enggak ada. Emang enggak ada Jakarta Tengah. Di mana ya? Ada? Pusatnya. Oh, itu pusat. Itu pusat. Gila, kita kumpul ya. Utara, barat, selatan, pusat. Gila, alhamdulillah kita bersatu. Middle-nya di sini, tengahnya di sini. Kumpulnya di sini. Yang penting kita udah saling mengenalkan kayak gini udah enak ya. Bang, itu enggak dijual yang dipakai? Enggak. Nah, itu. Oke. Semoga yang buat berniaga second hand kita semua bersatu ya, Bang ya. Kalau Abang terasa kita nggak bisa menjualkan karena Abang kurang promosiin ya, Bang ya, ini yang kita bisa mengharap kita kasih saran, betul nggak kok? Apalagi zaman sekarang zaman canggih semua, zaman teknologi ya, teknologi zaman online semuanya bergerak. Oke, thank you. Semoga yang udah ngeliat konten YouTube-nya gua, don't forget subscribe ya. Jangan pelit-pelit, subscribe gratis. Follow IG ya. Oke, follow IG dia apa tadi? Second branded underscore garage. Oke, second branded dan for Free Love DJ. Abang apa, Bang? BM Second Store. Oh, BM. Oh, BW. BW ya. BM. BM. Bukan BW. BM. Oh, bukan BW bukannya. Nah, BM. Oke lah, semuanya yang penting kalian pun tahu muka-mukanya, insya Allah sampai sana kalau misalkan ke Kebun Jeruk langsung DM-in, pasti ownernya pasti ngedapetin ya, kan ya. Kalau ke Jakarta Barat tanya dia. Ini Jakarta Barat, Barat, lu Timur ya? Timur. Sampai ke Barat, sampai ke Timur, lu WhatsApp aja ke tempat dia. Kalau sampai ke Pasar Minggu Selatan, WhatsApp ke dia. Siap. Oke, okay, thank you. Good luck selalu. Thank you. Dikekep. Skitser. Skitser, Pak. Iya.